Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ainur Havani binti Ahmad Zaidi. Saya dari kelas 4 Dinamik. Hari ini saya akan menyampaikan Tazkirah Ramadan siri 9. Bersahulah untuk mendapatkan keberkatan. Dari Anas radhiyallahu anhu katanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bersahulah kamu semua kerana sesungguhnya dalam sahur itu ada berkatnya." Riwayat Bukhari dan Muslim. Maksud barakah atau keberkatan dalam hadis tersebut ialah wujudnya ganjaran pahala yang besar bagi orang yang bersahur dan menjadi ibadah yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala yang dilakukan oleh kita selaku hambanya untuk mencapai redha Allah Azza wa Jalla. Menurut Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, keberkatan sahur itu diperolehi melalui beberapa perkara, iaitu mengikuti sunnah, membezakan amalan Islam dengan amalan ahli kitab, menambahkan tenaga dan kekuatan untuk berpuasa, menghindari rasa lapar dan tabiat buruk ketika lapar, menjadi sebab untuk memberi sedekah kepada orang lain atas rasa insaf merasa lapar, menjadi alasan untuk berzikir, berdoa dan memberi kesempatan untuk mereka yang tidak berniat sebelum tidur untuk berniat puasa ketika bangun sahur. Memang benar, beza antara amalan puasa kita orang Islam dengan puasa ahli kitab ialah pada sahur. Orang Yahudi dan Nasrani, mereka berpuasa tetapi mereka tidak bersahur. Bahkan mereka ditegah makan dan minum setelah tidur. Bangunlah untuk sahur. Paksalah diri untuk menjamah makanan dan hidangan sahur yang ada padanya. Keberkahan. Atau meskipun hanya meminum seteguk air kosong dengan niat mengikut sunnah, maka insya Allah akan diberikan keberkatan. Bersahurlah di akhir waktunya kerana ia lebih afdal. Tetapi berhati-hatilah, jangan sampai berlanggar masanya pula. Oleh itu, carilah keberkatan ketika bangun sahur. Jangan hanya sekadar makan dan minum sahaja. Tetapi, cubalah untuk melakukan amalan qiyamulillah dan zikir seperti solat sunat tahajud, baca Al-Quran dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu, bersiap-siaplah untuk menunaikan kewajipan solat subuh dan afdalnya ditunai secara berjemaah di masjid ataupun surau. Itu saja tazkirah yang disampaikan oleh saya. Saya sudah sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.